Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni adalah video yang terakhir untuk topik yang ketiga ni, topik System of Linear Equation, di mana topik yang terakhir ni kita akan lihat Homogeneous Linear System. Kalau kita refer video-video yang sebelum ni, kita solve System of Linear Equation ya. So yang awal-awal tu kita solve sistem di mana dia mempunyai unique solution. Okay, so yang video yang previous video ni kita solve juga sistem, tapi kita lihat sekiranya sistem kita tu mempunyai many solutions ataupun no solution. Okay, daripada semua linear system yang kita ada tu, ada juga linear system yang kita panggil adalah homogeneous linear system, di mana homogeneous system of linear equation kita ada dalam bentuk yang macam ni. So bentuk homogeneous linear system ni di mana kita ada system of linear equation, dia equal to 0. So dia ada banyak equation lah. So di mana B kita, okay, yang B biasanya lah equal to 0. Okay, sistem yang sebegini kita katakan dia adalah konsisten. Okay, homogeneous, semua homogeneous linear systems adalah konsisten. Sebab apa? Dia hanya ada dua solution sahaja, iaitu kita panggil satu trivial solution, iaitu dia punya solution dia x1 sampai xn tu semuanya equal to 0. So kita boleh dapat macam itulah. Yang kedua, dia ada non-trivial solution. So non-trivial solution ni bila solution kita tu ada dan x1 until xn equal to 0. So dia tak ada no solution. Dia cuma ada solution kalau semua x tu sama dengan 0, ataupun satu lagi dia ada solution lain lah. Dia tak ada case no solution. Jadi macam yang kita tahu, sekiranya system of linear equation tu has no solution, so dia adalah inconsistent system. Tapi sebab dalam homogeneous linear system ni tak ada case no solution tu, maka dia adalah semua homogeneous linear systems adalah consistent. Okay, jadi dalam example kita akan lihat bagaimana kita nak solve homogeneous linear system. Sama je sebenarnya cara kita nak solve sama yang sebelum ni lah. So saya akan guna dua method yang kita dah biasa guna tu ya, iaitu kita tengok example dia. Okey, iaitu kita guna Gauss elimination dengan Gauss-Jordan elimination. So boleh tengoklah dalam ni saya bagilah dalam group WhatsApp tu. So dalam ni awak boleh lihat yang saya akan tunjuk ni, kita akan lihat bila kita dapat yang solution yang kita dapat tu sama ada x tu semua ikut tu 0 ataupun satu lagi dalam bentuk yang macam sama yang seperti sebelum ini. So saya tak akan buat banyak lah. Sebab apa? Kita just repeat solution, repeat benda yang sama sahaja. Okay, cuma sekarang dia homogeneous system. Okay, saya tunjuk yang A. Okay, untuk yang A ni, so cara dia sama je lah. Awak tukar kepada tukar kepada matrix. In fact kita boleh terus, soalan pun kita boleh terus tanya bila kita bagi matrix. Lagi senang lah, awak tak payah tukar kepada matrix lah. Okay, saya tukar kepada matrix, iaitu augmented matrix form eh. Okay, ni matrix kita ni. So dari matrix matrix augmented matrix yang ni, kita just buat row operation lah, sama saja. Iaitu kalau Gauss exchange dia adalah kita ada Gauss elimination ni, so kita turunkan kepada REF saja. So macam ni, kita zerokan yang ni dahulu. Okay, kita buat macam biasa lah. So sini formula saya adalah negative 3R1
plus R2, kita akan dapat new R2, dan yang ni kita dapat R1 plus R3, kita akan dapat new R3. Kita buat macam biasa je lah. Okay, dan ni kita dapat negative 1 ya, 0 ya. Dan kita zero ke yang ni. So yang ni formula dia saya akan buat 1/8 R2 plus R3, kita akan dapat new R3 lah. Okay, teruskan. Okay, dah sampai dekat sini. So saya, sebab saya nak semua satu pada leading element, so tengok balik REF. So leading element, okay, ni dah memang satu. So saya ada 1/8 R2. New R2, then 1/2 R3, new R3 lah. Macam yang saya selalu kata, saya memang follow sahaja nota saya yang tentang REF tu. Bagaimanapun ada certain buku memang dia, kita tak perlu dapatkan satu ni lah, kita just terus boleh buat backward substitution. Sebab apa? Sebab dia punya, nanti pun nanti kita akan bahagi jugalah. So tapi tak apa, sebab tak kisahlah. Kalau nanti bila dia satu pun, kita dapat terus terus tu je lah. Just tulis mula sahajalah. Okay. Okay, kita dah dapat matrix yang macam ni, REF dekat sini. Okay, lepas tu macam biasalah kita buat macam ni. Boleh buat backward substitution, di mana kalau kita buat dekat sini, kita dapat X3 equal to 0. Okay, since X3 equal to 0, so kita ada X2 plus 3X3 equal to 0. X3 equal to 0, then X2 also equal to 0. Bila substitute kat sini lah. Okay, satu lagi, kita ada X1 minus 2X2 minus 8X3 equal to 0. Then now kita ada X3 dengan X2 equal to 0. Of course X1 juga equal to 0. Okay, bila semuanya adalah sama dengan kosong, maka ini yang kita panggil sebagai trivial solution. Okay, ini nanti masa kita belajar vector space, banyak kita gunalah bila dia trivial solution, apa dia punya ciri-ciri dia dalam kita punya ni lah, matrix tu. Okay. Okay, yang B ni saya dah bagi answer, so awak boleh try sendirilah ni jawapan dia dekat sini ya. Okay, saya nak buat yang kedua. Kita move kepada example 2 yang B. Yang A juga saya dah bagi answer lah. Bila saya bagi answer tu, maksudnya awak boleh buat sendirilah benda yang sama sahaja, saya repeat. So kita cuba tengok yang B ni dulu ya. Kita tengok yang B pula. Cara dia sama je sebenarnya, cuma yang B ni nanti kita ada, kalau sebelum ni kita guna T je kan, dia punya variable dia kan. Jadi yang B ni kita perlukan dua variable yang lain, dua variable lain. Dan saya tunjuk dengan pada yang B ni ya. In fact, soalan yang macam B ni pun boleh, bila kita punya B ni, ni matrix B yang dekat kanan saya ni bukan kosong lah. Okay, tapi saya tunjuk contoh pada yang untuk example homogeneous lah. Okay, ni saya tukar kepada bentuk matrix. Okay, ini matrix kita, augmented matrix ya. Augmented matrix ni supaya kita dah hapuskan dia punya variable lah. So senang kita nak kira tanpa ada gangguan X dekat situ. Sebab yang berubahnya bila yang satu equation dia, pada dia punya coefficient ni berubah, yang B juga adalah berubah. So itu je yang kita nak lihat ya. So sama sahaja, kita nak dalam bentuk ini, sebab ini adalah Gauss-Jordan. Jadi
mesti dalam leading element tu mesti dia sahaja yang ada nilai. So dalam contoh yang ni, kita kezerokan yang sini dulu. Ini kita ada formulanya yang kita akan, yang saya gunalah. So negative 3 over 2 R1 plus R2, kita akan dapat new R2. So ini negative 5 over 2 R1 plus R3, saya akan dapat new R2. Dan kira je lah. Okay, satu lagi, kita dapat sini negative 1, sini dapat 0 lah. Ini kalau saya guna formula saya lah. Bila awak guna formula awak, mungkin dia ada perbezaan dekat sini ya. Awak kena double check dekat situ kalau guna formula yang berbeza. Okey, sampai dekat sini. Okey, kita tahu leading element dekat sini. Ini nanti kemudian boleh saya bahagikan. So ini dah okey. So ini 0, tak apalah. So kita tengok mana pula leading element. Sini leading element yang kedua. So kita kena zerokan yang sini dengan yang sinilah. Sebab apa? Sekarang ingat ya, dalam RREF, okey, kita kena reduce kepada RREF. So dalam RREF hanya leading element sahaja yang ada nilai dalam kolom dia. So sebab ni leading element, jadi yang lain kena kosong. So 2 ni kena kosongkan lah. Jadi nak kosongkan 2 ni, saya base kepada yang ni lah. So apa formula dia ya? So formula dia negative 6 R2 plus R1, kita akan dapat new R1 lah. So yang ni R2 plus R3, kita akan dapat new R3. Okay, right. Saya teruskan pengiraan. Awak boleh try kira. Okey, kita dah dapat yang ni. So kita check leading element ya. So leading element ni yang belum dapat, belum satu lah ni. Okey, yang ni pula leading element dia, yang ni pada row kedua, nilai yang paling awal sekali yang dekat sinilah. So ni leading element ya. So yang row ketiga ni, jadi yang ni dah clear. Sebab ni je yang ada nilai, ni dah zero. Sebab ni Gauss Jordan. So yang ni juga dah clear. Ni, yang ni belum clear. So kita kena zerokan yang ini. Buat sekali lagi kita punya formula. Kalau Gauss elimination dah settle lah ni. Kalau Gauss elimination biasa dah settle, okay. Tapi sebab ni adalah Gauss Jordan, jadi kena zerokan yang sini ya. Okey, nak zerokan yang sini pula. Formulanya apa? Ni saya guna base yang saya yang sekarang dekat sini lah. Okey, so to R3 plus R1, kita akan dapat new R1. Okey, then 1 over 2 negative 1 over 2 R3 plus R2, kita akan dapat new R2. Suppose lepas ni dah settle lah. Ok, continue pengiraan. 0, 0, negative 1, 0, 0. Ok, lihat leading element. So ini leading element, leading element, leading element. Dia hanya leading element ni sahaja yang ada nilai dalam dia punya kolom. So yang tengok kolom eh, ini leading, ini leading element dia yang saya tanda ni kolom dia. So ini kolom dia. Okey, ha, bagi faham yang itulah, ini adalah RREF. Okey, sampai dekat sini dah settle yang ni. Jadi saya nak leading element dia adalah 1. Okey, saya bahagi dengan setiap yang ni lah. Macam yang ni untuk row 1 sebab nak 1, so saya kena bahagi dengan 2 lah. 1 over 2 R1, kita akan dapat new R1. Yang ni darab dengan 2 lah. So 2 R2, kita akan dapat new R2. Dan yang ni darab dengan negatif, negatif R3, kita akan dapat new R3. Okay, dan last matrix.
Okey. Ha, dah. Jadi kita nak buat dia punya, nak dapatkan dia punya final solution. So semua ni, ini adalah RREF, right? Dah settle dah. Dia punya, kita punya Gauss-Jordan. So nak dapatkan dia punya final solution dia, jadi kita buat macam yang sebelum ni lah. Variable untuk yang ni, lihat variablenya apa ya. So variable dia adalah X1, X2, X3 sampai X5. Jadi kita lihat apa yang ni lah. Okay, macam ni dekat sini kita, saya tulis semula dia punya equation. So ini saya ada X1 minus 2 X2 minus 2 X5 kan, equal to 0. Second equation kita ada, saya tak susun lah ikut ni sebabnya dia ada banyak yang 0 dekat sini. So tak apalah, ini first equation. So ya, yang second equation ni kita ada X3 plus 2X5 equal to 0. Okay, equation yang bawah sekali kita ada X4 equal to 0. So X4 equal to 0, X4 equal to 0 lah. Tak boleh nak kata apalah. So ni apa kedua pula ni, yang ni equation yang kedua. Ini equation yang ke tiga. Okay, kemudian okay, since X4 equal to 3, okay, so okay lah, tak ada masalah. Jadi sekarang yang ni dah okay, settle. Kita tengok yang daripada yang kedua ni. Okay, di kedua ni dia ada dua, X3 dengan X5. Jadi kita tak boleh nak assume dua-dua 0, sebabnya tak semestinya dua-dua 0. Tapi apa yang kita boleh buat adalah sama macam sebelum ni, kita ambil X5 ni lah. Let X5 equal to T. Okay, X5 equal to T. Bila X5 equal to T, dan kita ada from 2 ni, okay, saya ada, kita ada X3 plus 2T equal to 0, dan kita ada X3 equal to negative 2T. Okay, settle yang situ. Okay, kita ambil kita ada X5 dengan X3 yang dekat sini lah. So sekarang kita ada X1, X2, X5 ni pula. Okay, from 1. Okay, kita ada X1 minus X2 minus X5 adalah T eh, minus 2T equal to 0. Okay, yang kita dah ada adalah, kita tengok baik-baik dekat sini, yang kita dah ada adalah X4. Saya tulis semula kat sini lah ya. X1 kita tak tahu lagi, X2 kita tak tahu lagi, X3 kita dah tahu, iaitu negative 2T. Okay, X4 pun kita dah tahu, iaitu 0. X5 juga kita dah tahu, sebab kita let X5 tadi equal to T kan. Okay, ni X4, ni X5, ni X3, tu je lah. Okay, yang kita belum tahu adalah X1 dengan X2. Macam mana kita nak dapatkan maklumat dia, sedangkan X1 dengan X2 ni kita ada pada equation yang first. Kita hanya ada maklumat 2T sahaja, betul tak? Okay, jadi apa kita buat adalah kita kita paksa let kan satu lagi sebagai variable lain pula. Okay, let sekarang macam saya suka pilih variable yang bawah lah, let X2 pula. Okay, X1 dengan X2, X2 yang bawah dia kan. So let X2 equal to variable lain lah. Kita dah ada T, letaklah apa-apa variable yang awak suka lah. Awak nak letak nama awak huruf S, letak huruf S. Ha, saya nama saya huruf S, saya letak S. Okay, so let X2 equal to S. Dan kita ada, okay, from 1 ni, dan kita ada dekat sini X1 minus 2S minus 2T equal to 0. Okay,
Therefore, kita ada x1 equal to 2s plus 2t. Settle. Ini x1, ini x2, ini x3. x4 tadi equal to 0. Okay, ini x4. Ini adalah kita punya x5. Okay, saya tadi x1 tadi apa? 2s plus 2t. x2 adalah s. Okay, ini solution kita. Ini adalah solution kita, bukan semua equal to 0. So ini kita katakan dia sebagai adalah non-trivial solution. Non-trivial solution. Okay, itu berkenaan dengan homogeneous linear equation. Okay, daripada apa ni, soalan-soalan awak ni tadi, kejap saya tunjuk. Saya guna, saya kira dia punya answer dia menggunakan MATLAB. Okay, MATLAB. Tengoklah ni soalan mana tadi. Soalan mana yang ni? Ini ni kot. Ni. Kalau awak pasal ni, naik 2, naik 4. Ni matrix yang B tadi. So ini answer dia lah. So cuba tengok answer dia, dia bagi, dia tak adalah bagi dalam bentuk T ke S ke. Sebab variable tu boleh pelbagai variable, dia tak fix. So macam yang ni, nilai ni, ni adalah nilai, kalau ada nilai number biasalah. So ini 2 ni adalah untuk first variable. So macam ni 2S, 3 ni second variable 2T. Okay, so untuk yang X2 ni 2S saja kan. So 1 lah. Kat sini pula negatif 2. Kalau perasan, answer yang saya bagi tu ada dalam bentuk number plus ni darab dengan variable, ni darab, ni lah maksud dia. Okay, set X4 equal to 0. So semua 0 lah. X5 equal to T. So for the variable T yang dekat sini. Okay, ini adalah MATLAB. Saya guna MATLAB 15. Okay, saya rasa sampai dekat situ sahaja untuk homogeneous linear equation. So dah, kita dah habis untuk chapter yang ketiga. Jadi untuk test 1 awak sampai sini. Jadi terima kasih.